ya itulah adanya gitu loh. Memang nggak mau kerja sama lagi, ya sudah, nggak apa-apa mas. Kronologinya bla-blanya saya juga nggak tahu, karena Kevinnya yang nggak mau. Jadi kenapa sebabnya dia nggak mau dilatih, apa sebabnya, ya mestinya harusnya timpunnya ke Kevin bukan ke saya. Kalau saya kan welcome aja, dia mau latihan boleh, silahkan kan gitu. Itu masalahnya gitu. Masalahnya di dia bukan di saya mas, nggak ada masalah buat saya, tidak ada masalah mas. Dia mau latihan lagi sama di ganda putra, ya silakan. Orang Markusnya kan latihannya sama saya. Itu aja. Itu.